makan diri semua. Bu guru. Yang terhormat dan Ramil Kecamatan Arjasa beserta jajarannya, yang sosialisasi rekrutmen prajurit TNI oleh Satgas TMND ke 121. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menuju acara yang kedua. Ini para dewan guru SMA Negeri 1 Arjasa dan anak-anakku sekalian. Karena pada pagi hari ini Arjasa, di mana kepala SMA Negeri 1 Arjasa tidak bisa menghadiri dan Ramil Arjasa beserta rombongan dalam rangka Alaihi Wasallam juga bagi keluarga guru dan anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Ini SMA Negeri 1 Arjasa sangat bangga dengan kedatangannya Bapak TNI. Karena kedatangan ini kami sangat merasa terbantu dengan adanya sosialisasi mengenai materi-materi yang mungkin sangat kami butuhkan untuk saat ini maupun di masa yang akan datang. Jadi dari kami, dari sekolah, saya pribadi selaku guru sekaligus juga sebagai wakil kepala sekolah dalam bidang humas, ini menyambut baik dan senang sekali dengan adanya kegiatan-kegiatan ini. Apalagi di situ ada materi rekrutmen TNI yang notabene banyak dari peserta didik kami juga mempunyai keinginan dan bercita-cita ingin menjadi tentara. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita sering, Pak, alumni itu jadi korps anggota kepolisian. Jadi kalau TNI baru kali ini mungkin yang sosialisasi, dan ini menjadi penyemangat mungkin bagi peserta didik kami untuk kedepannya, untuk mengejar cita-citanya. Dan kalau bisa malah bukan hanya satu kali ini sosialisasi itu, nanti bisa dimatangkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi ada kerjasama antara TNI dengan sekolah kami, khususnya Koramil Arjasa, mungkin dari segi pelatihan untuk ikut kegiatan-kegiatan untuk menjadi TNI itu bagaimana cara perlatihannya dan lain-lain itu, biar mereka punya bekal ketika masuk TNI, langsung punya bekal itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.